Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, sahabatku semuanya, baik yang berada di Indonesia ataupun luar negeri. Ini daerah laut Teluk Balikpapan. Seberangnya itu Pertamina Balikpapan. Kota Balikpapan. Jadi kita ini di atas kiri. Ini banyak kapal-kapal tongkang yang antri mau memuat minyak di Teluk Balikpapan. Ini kapal-kapal tongkang yang parkir di tengah laut. Banyak kapal tongkang yang parkir di tengah laut. Dia nunggu giliran mau memuat minyak untuk menyuplai ke daerah provinsi-provinsi Indonesia. Alhamdulillah Pertamina Balikpapan bisa membantu semua provinsi-provinsi Indonesia yang berada di Indonesia membantu atau menyuplai minyak ke provinsi-provinsi Indonesia, 27 provinsi atau 28 provinsi ya Indonesia. Inilah kapalnya yang mangkal di daerah Teluk Balikpapan menunggu giliran untuk memuat minyak. Oke, kita masuk ke dalam kiri ya. Mau lihat. Nah, kiri ini juga kosong penumpangnya mas. Kita kosong. Nah, itu kapal tongkang pemuat batu bara. Pemandangan yang sangat indah ini. Di tengah-tengah laut banyak kapal tongkang yang memuat batu bara. Mantap. Di sana itu juga ada perusahaan minyak. Nah, itu yang ada tangki warna putih-putih itu perusahaan minyak itu. Dia mengirim ke Balikpapan. Ini telah Balikpapan. Inilah laut Balikpapan, Teluk Balikpapan. Banyak kapal tongkang yang memuat batu bara di sinilah. Karena di sini lautnya sangat dalam. Jadi bisa tongkangnya parkir di sini karena dalam laut teluknya ini. Kapal tangkar pun bisa ke sini, jadi tidak kandas dia. Lautnya cukup dalam. 100 meter kedalamannya laut. Jadi kapal-kapal besar, tongkang-tongkang bisa turunkan jangkar di sini. Di seberang itu punya rumah itu penajam pasir utara. Ini ada sedikit perusahaan ini. Lagi jalan ini lautnya airnya biru teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya ya.